Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, uh, saya lagi belajar beberapa bulan terakhir, ya lagi senang-senangnya belajar lempar pisau. Jadi dalam dunia lempar pisau ini teman-teman ada tiga teknik umum lah yang dipakai, ada yang disebut teknik uh, full spin, teknik full spin itu teknik alamiah, teknik putaran. Jadi ketika dilempar, pisau akan berputar hingga menuju target. Dimana biasanya untuk jarak-jarak uh, ganjil, kita akan pegang tangkai pisau. Untuk jarak jarak genap kita akan pegang di mata pisau. Itulah kenapa untuk pisau lempar sendiri mereka tidak memiliki uh, sisi yang tajam sehingga bisa dipegang di bagian mata. Berikutnya adalah teknik half spin. Teknik half spin ini setengah putaran lah bisa dibilang seperti itu. Uh, di jarak berapapun kita melempar kita akan memegang bagian mata pisau. Uh, tentunya teman-teman uh, silakan belajar ke instruktur, ke gabung ke klub-klub lempar pisau terdekat jangan <coughs> difikirkan sendiri karena semua ada ilmunya sementara saya pribadi lebih senang belajar teknik no spin teknik tanpa putaran jadi jarak berapapun kita melempar kita pegang bagian tangkai sebuah pisau jadi sebuah pisau akan dilempar lurus ke depan seperti itu uh, Apakah itu pengaruh dari pisaunya? Secara umum tentu tidak, walaupun ada pisau-pisau khusus yang dibuat untuk teknik nospin. Umumnya pisau teknik nospin itu lebih berat ke belakang, jadi titik senternya agak ke sini lah. Jadi tidak full di tengah-tengah titik keseimbangannya. Tapi apakah pengaruh pisaunya dominan? Tidak, yang pengaruh dominan itu teknik si gitu loh Sehingga pisau nospisau full spin pun sebenarnya bisa dilemparkan dengan lemparan tanpa putaran bagi orang-orang yang sudah pro lah di bidang lempar pisau. Kemudian, banyak yang bertanya, "Bagaimana sih cara melempar pisau agar nggak mutar? Sebenarnya, ini bukan kapasitasnya untuk menerangkan. Teman-teman bisa lihatlah konten-konten YouTube yang lain, guru-guru kita yang memang lebih master, lebih profesional di bidang lempar pisau, sehingga mereka mampu menjelaskan secara keilmuan, gitu loh. Nah, sementara, kalau saya pribadi, mungkin e, mau terangkan sedikitlah sederhananya. Gini, kita pegang seperti ini. Rata-rata, cara megangnya seperti ini, ada yang gini, ada yang gini. Pokoknya, ada tunjuk telunjuk sebagai pengendali sebuah pisau." secara umum ada dua cara sih sebenarnya ada yang dengan cara di di sledding apa sih namanya ya kita kan melempar seperti itu ke pisau lurus ke depan ada yang cara kedua didorong Tunjuk mendorong sledding atau dorong sledding atau dorong nah, ini tentu membutuhkan uh, latihan ya latihan sehingga Uh, memori muscle kita, memori otot kita menghafal gerakan tadi untuk terus menerus, saya pribadi belum hmm, kalau ditanya mampu no spin di jarak berapa masih 50-50 ya, lemparan saya masih 50-50, baik di jarak 3, 4, 5, ataupun 6, itu kadang masih bisa, kadang gagal, kadang juga berhasil uh, kalau ditanya mana yang yang banyak berhasil atau gagal eh uh, ya udah sedikit banyak berhasilnya lah gitu kan untuk sekarang mungkin maksimal saya masih bisa sedikit uh, sedikit mengatur-ngatur konsentrasi itu di 5 meter baru 6 meter baru masih ba 6 meter itu banyak gagalnya ada berhasilnya tapi banyak gagalnya 7 meter itu lebih banyak gagalnya lagi cuman kalau biasanya saya berarti di 4 lima saja untuk hari ini karena saya baru pemula dalam dunia lempar pisau nggak ada guru juga nggak ada coach saya berlatih sendiri saja atau didak ee, dengan istiqomah tentunya oke sekian teman teman boleh gabung ke klub lempar pisau terdekat kalau ada di wilayahnya karena di tempat saya nggak ada klub saya harus belajar sendiri ee, baik di dunia panahan juga seperti itu hanya saja jangan lupa safety jaga keselamatan tidak untuk mencederai siapapun hanya untuk bersenang senang olahraga dan seni ketangkasan saja sekian semoga bermanfaat assalamualaikum